Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua sihat dan sentiasa bersemangat. Saya, Cikgu Nur Haiza Zakaria, Cikgu Fizik anda pada hari ini. Hari ini, murid-murid akan mempelajari Fizik KSSM Tingkatan 4. Tajuk kita pada kali ini ialah dari bab 3, kegravitian bagi subtopik 3.3 satelit buatan manusia. Sebelum kita memulakan pembelajaran hari ini, saya berharap murid-murid telah bersedia dengan buku catatan dan pen supaya sesi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lebih lancar. Objektif pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, 3.3.1. Murid-murid akan dapat menerangkan bagaimana orbit satu satelit dikekalkan pada ketinggian tertentu dengan menggunakan hal laju satelit yang sesuai. Seterusnya, 3.3.2, berkomunikasi untuk menerangkan satelit geopegun dan bukan geopegun. Manakala, objektif kita yang terakhir sekali iaitu 3.3.3, murid-murid juga haruslah dapat mengkonsepsikan halaju lepas. Sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut, cuba murid-murid perhatikan slide ini dan fikirkan. Tahukah murid-murid apa objek yang mengelilingi bumi itu? Ya, ia adalah sebuah satelit. Dan ia adalah satelit buatan manusia. Ia mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian tertentu. Seperti yang telah murid pelajari pada unit 3.1 iaitu tentang daya graviti. Daya gravitilah yang akan menarik dan mengekalkan gerakan satelit pada ketinggian tertentu. Tahukah murid-murid, adakah kita mempunyai satelit sendiri? Ya, pernah tak murid-murid dengar tentang Meerschaum? Sila lihat gambar pada paparan. Ia adalah gambar Meerschaum 3. Meerschaum atau singkatan bagi Malaysia East Asia Satellite. Ia merupakan satelit komunikasi Malaysia yang dimiliki oleh Meerschaum Satellite System Sendirian Berhad. Baiklah, murid-murid, sila lihat pada gambar dalam paparan. Bagaimana orbit satu satelit dikekalkan pada ketinggian tertentu dengan menggunakan halaju satelit yang sesuai? Jika murid perhatikan, ada satelit yang mengorbit pada ketinggian rendah atau pada jarak yang dekat dengan bumi. Dan ada pula satelit yang mengorbit pada ketinggian yang sederhana. Dan ada pula satelit yang mengorbit pada orbit geosegerak atau lebih dikenali sebagai geopegun. Jika murid perhatikan, setiap orbit mengorbit pada ketinggian yang tertentu dan mereka kekal pada orbit masing-masing. Tahukah murid apakah itu satelit buatan? Satelit buatan diluncurkan ke luar angkasa dan mengorbit mengelilingi planet dengan tujuan untuk memberi manfaat tertentu. Ha, tahukah murid-murid apakah manfaat yang kita perolehi dari satelit buatan manusia ini? Jangan risau, nanti kita akan bincangkan. Yang kedua, satelit buatan manusia ini bergerak dalam orbit pada ketinggian yang tertentu dengan laju linear satelit yang sesuai. Murid-murid, mari kita lakukan aktiviti yang pertama, iaitu cara menerbitkan dan menentukan laju linear satelit. Sebelum itu, tahukah murid-murid bahawa satelit Meerschaum yang cikgu sebut tadi? Ya, satelit Meerschaum adalah satelit
yang mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian 35,768 km. Ha, tinggi bukan? Manakala Stesen Angkasa Antarabangsa atau lebih dikenali sebagai singkatan ISS pula mengorbit pada ketinggian yang lebih rendah, iaitu hanya pada jarak 408 km dari bumi. Lihat paparan di skrin. Ya, inilah rupa ISS yang cikgu sebut tadi, iaitu satu stesen angkasa antarabangsa. Tahukah murid-murid apakah fungsi ISS? Ya, ISS adalah satu stesen yang digunakan untuk mengawal operasi satelit buatan manusia. Dan ia juga digunakan sebagai satu kaedah untuk penyelidikan berkaitan dengan angkasa lepas. Baiklah murid-murid, berbalik kepada aktiviti pertama kita tadi, iaitu untuk menentukan laju linear satelit. Tahukah murid-murid bagaimana nak menentukan laju linear satelit ini? Mari kita perhatikan. Hukum fizik apakah yang terlibat dalam menentukan laju linear satelit ini? Tentu murid-murid ingat tentang hukum yang akan cikgu nyatakan ini. Ya, murid-murid sudah belajar semasa dalam unit 3.1. Apakah hukum fizik tersebut? Yang pertama, iaitu hukum kegravitian semesta Newton, iaitu F sama dengan hasil darab G, M besar dan M kecil dibahagikan dengan R kuasa 2. Dan yang kedua, iaitu daya memusat, di mana persamaannya adalah F bersamaan dengan hasil darab nilai M dan V kuasa 2 bahagi R. Perhatikan slide ini. Lihat gambar pada paparan. Murid-murid akan lihat satu satelit yang mengorbit bumi. Apabila satelit mengorbit bumi, gerakannya akan dipengaruhi oleh dua faktor. Apakah faktor tersebut? Yang pertama, hukum kegravitian semesta. Mari kita ingat semula apakah rumus yang terlibat. Rumus tersebut adalah F bersamaan dengan hasil darab nilai G darab nilai M besar darab M kecil dibahagikan dengan R kuasa 2. Dan yang kedua, iaitu daya memusat, di mana rumusnya adalah F bersamaan dengan hasil darab M dan V kuasa 2 bahagi R. Mari kita ingat semula apa yang dimaksudkan dengan setiap simbol-simbol dalam rumus yang cikgu nyatakan tadi. Ya, F. F adalah daya graviti. Daya graviti yang wujud antara dua jasad. Manakala huruf M besar mewakili jisim jasad yang pertama, iaitu dalam kes yang kita pelajari pada hari ini adalah jisim bumi. Dan M kecil pula adalah jisim jasad yang kedua, iaitu dalam kes ini adalah satelit. Manakala R pula adalah jarak di antara pusat bumi dan satelit, iaitu dalam kes ini adalah merujuk kepada jejari orbit satelit. Manakala nilai G adalah nilai pemalar kegravitian, iaitu bersamaan dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter persegi per kilogram kuasa 2. Dan nilai V adalah nilai laju linear satelit. Maka daripada rumus yang cikgu cakapkan tadi,
Dan dua hukum yang mempengaruhi laju linear satelit adalah apabila satelit mengorbit bumi, laju linear boleh dirumuskan dengan menganggap daya graviti antara bumi dan satelit adalah bersamaan dengan daya memusat satelit tersebut. Setelah murid-murid samakan kedua-dua persamaan tadi, maka kita akan dapati F1 bersamaan dengan F2. Dan selepas murid-murid permudahkan persamaan itu, maka murid-murid akan dapat nilai V, iaitu nilai laju linear satelit bersamaan dengan punca kuasa 2 hasil darab nilai G, iaitu nilai pemalar kegravitian, dan M. Apakah M? Jisim bumi. Dan nilai ini semua harus dibahagikan dengan nilai R. Apakah nilai R? Jejari orbit. Jadi murid-murid, laju linear satelit adalah V sama dengan punca kuasa 2 hasil darab nilai G dan M dibahagikan dengan R. Mari kita perhatikan bahawa nilai pemalar kegravitian semester iaitu nilai G tadi dan jisim bumi M adalah malar iaitu tetap. Maka kita boleh rumuskan nilai laju linear V hanya bergantung kepada jejari R iaitu orbit satelit tersebut. Jika sebuah satelit berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi, maka persamaannya akan menjadi R bersamaan dengan R besar tambah nilai H. Okey, apakah itu nilai R besar? R besar adalah jejari bumi, manakala nilai H merujukkan kepada ketinggian satelit itu dari permukaan bumi. Baik murid-murid, sekarang ini bolehkah semua murid-murid menentukan nilai laju linear satelit? Ha, cikgu nak bertanya satu soalan. Mengapa satelit yang mengorbit bumi tidak jatuh? Satelit yang dilancarkan ke angkasa lepas mestilah bergerak dengan laju linear, iaitu nilai V tadi yang kita telah dapati rumusnya. Ini adalah kerana nilai laju linear V adalah cukup besar bagi satelit tersebut bergerak mengorbit bumi. Jika laju satelit tersebut kurang daripada nilai V tadi, maka satelit itu tentulah akan jatuh. Dan satu lagi perkara yang harus murid-murid faham adalah pecutan memusat satelit tersebut mesti sama dengan pecutan graviti. Baiklah, cikgu harap murid-murid sudah faham bahawa bila satelit mengorbit pada laju linear V, satelit itu akan bergerak dengan pecutan memusat yang malar. Maka satelit ini sudah tentu akan berada pada ketinggian tersebut. Sekarang cikgu ingin bertanya lagi sekali kepada murid-murid. Ingat tak pada awal pembelajaran tadi, iaitu terdapat banyak satelit yang mengorbit pada ketinggian tertentu. Ada satelit yang mengorbit pada kedudukan yang rendah, ada satelit yang mengorbit pada kedudukan yang tinggi ataupun jauh dari permukaan bumi. Okey murid-murid, tahukah anda apabila satelit mengorbit, satelit tersebut akan mempunyai tempoh tertentu? Murid-murid sudah tentu masih ingat bahawa bumi kita ini berputar pada paksinya pada tempoh 24 jam sehari semalam. Sekarang ini,
Adakah persoalannya satelit tadi mengorbit pada tempoh yang sama dengan bumi? Atau satelit tersebut mengorbit pada tempoh masa yang lebih lama? Ataupun lebih pendek dari 24 jam? Untuk menjawab semua persoalan yang cikgu nyatakan tadi, mari kita teruskan pembelajaran kita. Masih ingat tak tadi objektif pembelajaran kita yang kedua? Ya, objektif pembelajaran kita yang seterusnya adalah berkomunikasi untuk menerangkan satelit geopegun dan satelit bukan geopegun. Mari kita lihat paparan pada skrin. Terdapat dua jenis satelit. Satelit A dikenali sebagai satelit geopegun, manakala satelit B dikenali sebagai satelit bukan geopegun. Apa itu satelit geopegun? Dan apa pula satelit bukan geopegun? Satelit geopegun, ia adalah merupakan satelit yang berada pada orbit khas. Apakah orbit khas, murid-murid? Orbit khas lebih dikenali sebagai orbit geopegun. Satu kadar putaran satelit geopegun ini adalah sama dengan putaran lengkap bumi. Berapa lama ya, murid-murid? Ya, 24 jam. Dan ajaibnya satelit ini, ia mempunyai arah putaran yang sama dengan bumi. Dan disebabkan ia mengambil masa selama 24 jam untuk mengorbit bumi dalam satu putaran lengkap, maka sudah tentu satelit ini sentiasa berada pada kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi. Murid-murid, tadi kita telah tahu apa itu satelit geopegun. Mari kita lihat pula apakah satelit bukan geopegun. Satelit bukan geopegun merupakan satelit yang berada pada orbit yang lebih tinggi atau orbit yang lebih rendah daripada orbit khas geopegun. Jadi, apabila ketinggian satelit ini tidak sama, maka sudah tentulah ia mempunyai tempoh orbit sama ada lebih atau kurang daripada tempoh putaran bumi, iaitu 24 jam. Daripada info tadi, bolehlah kita buat kesimpulan bahawa satelit bukan geopegun berada pada kedudukan geografi yang berubah-ubah dari permukaan bumi. Baiklah, boleh tak murid-murid membuat perbandingan antara satelit geopegun dan satelit bukan geopegun? Mari kita senaraikan persamaan dan perbezaan antara kedua-dua satelit tadi. Mula-mula, kita lihat persamaan antara kedua-duanya. Persamaan yang pertama, kedua-dua satelit sudah tentu mengorbit mengelilingi bumi, bukan? Dan yang kedua, nilai halaju lepas kedua-dua satelit mestilah mematuhi hukum kegravitian semesta. Apa itu hukum kegravitian semesta, murid-murid? Ya, nilai F bersamaan dengan nilai hasil darab G, M besar, M kecil dibahagikan dengan R kuasa 2. Dan persamaan yang ketiga, tempoh masa untuk mengelilingi bumi bagi kedua-dua satelit tadi boleh dihitung dengan persamaan T sama dengan punca kuasa 2 hasil darab 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 dibahagikan dengan nilai hasil darab G dan M besar.
Ha, sekarang mari kita lihat pula perbezaan antara kedua-dua jenis satelit tadi. Perbezaan yang pertama, arah gerakan bagi satelit geopagon adalah sama dengan arah gerakan putaran bumi. Manakala arah gerakan satelit bukan geopagon adalah tidak sama. Perbezaan yang kedua, tempoh untuk satelit geopagon mengelilingi bumi adalah tetap sama dengan putaran bumi, iaitu 24 jam. Manakala tempoh bagi satelit bukan geopagon pula untuk mengelilingi bumi adalah sama ada lebih panjang atau lebih pendek dari 24 jam. Yang ketiga, satelit geopagon sentiasa berada pada kedudukan geografi yang sama dengan bumi. Tetapi satelit bukan geopagon pula berada pada kedudukan geografi yang berubah-ubah. Kenapa ya? Ya, disebabkan oleh putarannya pada arah yang tidak sama dan juga tempoh putaran melebihi atau kurang daripada 24 jam. Kita lihat pula perbezaan yang keempat. Satelit geopagon digunakan bagi tujuan komunikasi. Manakala satelit bukan geopagon pula digunakan bagi tujuan pengimejan bumi. Apa itu pengimejan bumi? Ha. Kemudian satelit geopagon pula digunakan untuk tujuan GPS. Cikgu rasa ramai murid-murid tahu apakah maksud GPS. Dan sudah tentu satelit geopagon digunakan untuk kaji cuaca. Baiklah, kita pergi kepada perbezaan yang kelima, iaitu contoh bagi satelit geopagon adalah miasan. Dan contoh bagi satelit bukan geopagon adalah seperti Tomsat, Razaksat, Pipit dan ISS. Baiklah, tadi kita telah sama-sama melihat bagaimana untuk menentukan laju linear, iaitu laju yang menetapkan satelit pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Sekarang, cikgu ingin pula tunjukkan pada murid-murid apa itu nilai satu lagi hal laju, iaitu hal laju lepas. Apa itu hal laju lepas? Sila lihat paparan pada skrin. Hal laju lepas. Hal laju lepas adalah suatu hal laju minimum yang diperlukan oleh satu objek di bumi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Nilai hal laju ini akan dicapai jika tenaga kinetik minimum yang dibekalkan kepada objek tersebut melebihi tenaga keupayaan graviti. Ha, masih ingat tak lagi tentang tenaga? Sekarang mari kita lihat untuk satu objek melepaskan diri ke angkasa lepas atau keluar dari ruangan atmosfera bumi. Ya, satelit tersebut perlu bergerak dengan hal laju yang tinggi. Maka tenaga kinetik minimum objek tersebut mesti melebihi tenaga keupayaan graviti objek tersebut. Mari kita lihat persamaan ini. Hasil tambah tenaga kinetik dan tenaga keupayaan graviti adalah bersamaan dengan sifar. Maka tenaga kinetik minimum adalah bersamaan dengan tenaga keupayaan graviti. Tenaga kinetik adalah bersamaan dengan magnitude tenaga keupayaan graviti U pada satu objek pada jarak dari pusat bumi R. Maka setengah MV kuasa 2 bersamaan dengan G darab M besar darab M kecil bahagi dengan R. Setelah kita permudahkan persamaan tersebut, maka kita akan dapat nilai hal laju lepas V bersamaan dengan punca kuasa 2 hasil darab 2 darab G darab M bahagi R. Nilai V ini adalah hal laju lepas. Jadi, dari rumus tadi,
maka hal laju lepas sesuatu objek adalah bersamaan dengan punca kuasa 2 hasil darab G dengan M dibahagikan dengan R. Harus diingat bahawa nilai G dan nilai M adalah tetap ataupun malar. Maka, hal laju lepas bergantung hanya pada nilai R. Baiklah murid-murid, apakah kebaikan hal laju lepas ini? Ya, hal laju lepas diperlukan oleh sesuatu objek untuk bergerak dan memasuki ruang angkasa. Hal laju lepas juga mempunyai beberapa kebaikan. Antaranya, bumi boleh mengekalkan lapisan atmosfera. Ya, nilai hal laju lepas dari bumi adalah tinggi, iaitu 11,200 meter per saat. Manakala, molekul udara pada atmosfera bergerak pada laju linear purata 500 meter per saat, iaitu jauh lebih kecil dari nilai hal laju lepas. Yang kedua, kapal terbang tidak akan terlepas dari permukaan bumi. Ya, ini adalah kerana laju linear kedua-duanya masih rendah daripada hal laju lepas bumi. Ha, bagaimana pula dengan roket ya murid-murid? Ya, roket boleh melepasi atmosfera bumi kerana roket mempunyai hal laju yang sangat tinggi. Jom kita buat latihan. Mari kita lihat contoh penyelesaian untuk soalan ini. Sebuah satelit sistem kedudukan sejagat atau lebih dikenali sebagai GPS mengorbit bumi, hitung laju linear satelit tersebut jika ia berada pada ketinggian h bersamaan dengan 20,200 km. Nilai yang diberi dalam soalan adalah jejari bumi bersamaan dengan 6.37 darab 10^7 meter. Nilai pemalar G adalah bersamaan dengan 6.67 darab 10^-11 Newton per meter persegi per kilogram kuasa 2. Manakala jisim bumi bersamaan dengan 5.97 darab 10^24 kilogram. Maka nilai R adalah bersamaan dengan R besar tambah H. Maka kita akan dapat nilai tersebut bersamaan dengan 8.39 darab 10^7 meter. Untuk menghitung hal laju lepas, kita harus gunakan rumus V bersamaan dengan punca kuasa 2 G darab M bahagi R, di mana nilai G adalah nilai pemalar kegravitian, nilai M adalah jisim bumi dan nilai R adalah jarak satelit dari pusat bumi. Setelah murid masukkan nilai dalam persamaan tersebut, maka murid akan dapat jawapannya bersamaan dengan 2.18 darab 10^3 meter per saat. Baik murid-murid, kita lihat soalan seterusnya. Bilakah hal laju lepas dicapai? Ya, ia akan dicapai apabila tenaga kinetik yang dibekalkan kepada objek tersebut mengatasi tenaga keupayaan graviti. Murid-murid, sampai di sini saja pertemuan kita. Semoga kita berjumpa di siri yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.